Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tafidu TV menggamit keceriaan, cerdas, berwawasan. Hari ini di studio kita kehadiran tamu yang sangat spesial dalam rubrik wacana, yaitu Wakil Bupati Bengkalis Bapak Haji Bagus Santoso MP, kemudian juga didampingi oleh asisten dua yaitu Pak Heri Indra Putra dan Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis Pak Hadi Prasetyo. Ya. Assalamualaikum Pak Wabu. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio kami. Oh iya, mantap studinya, sukses selalu lah ya. Adapun tema yang akan kita angkat dalam rubrik wacana pada hari ini adalah tentang pembangunan Kabupaten Bengkalis dan potensi wisata Pulau Rupat pada masa depannya. Banyak hal yang bisa kita gali dalam rubrik wacana ini nanti. Ya, kita akan coba menggali seberapa kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menatap ke depannya tentang pembangunan Kabupaten Bengkalis dan terkhususnya tentang bagaimana mengembangkan potensi wisata di Pulau Rupat. Baik, saya akan tanya dulu pada Pak Wakil Bupati Bengkalis. Kira potensi apa yang hari ini dipersiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bengkalis, menyongsong Bengkalis menjadi sebuah kota masa depan bagi Provinsi Riau. Ya, sebelumnya saya mengucapkan tahniah, terima kasih Tafidu TV Dume, luar biasa ini menjadi sebuah sarana yang bisa memperkuat dan membangun kekuatan baik itu jati diri kemudian kesatuan bangsa terutama Bengkalis dengan Dumai. Bengkalis dan Dumai itu ibaratnya bapak anak kan. Nah, Dumai juga maju, Bengkalis juga maju. Kita punya konsep bahwasanya Bengkalis ini ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera. Ini kaitannya banyak, nanti didukung dengan beberapa program unggulan yang ini menjadi sebuah visi, misi oleh pasangan KBS, Kasmari Bagus Santoso, yang alhamdulillah pada tahun 2020 di Pilkada serempak kita dipercaya, didukung oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis. Begini, Bro Dawami, satu hal yang menjadi konsep dasar pembangunan Bengkalis tentu adalah kesinambungan dari pembangunan yang telah dipondasikan oleh pemimpin-pemimpin hebat masa lalu, dari Pak Fadilah Sulaiman, dari Pak Samsuria, dari Pak Herlian Saleh, Pak Amril Muminin, dan berlanjut kepada Kasmari Bagus Santoso. Itu ibaratnya kami ini tinggal melanjutkan, tinggal mengisi beberapa hal yang belum, karena mereka sudah menapakkan fondasi yang luar biasa. Nah, kaitan dengan pariwisata, karena kebetulan saya mampir di sini dengan Pak Asisten, Pak Bapeda, untuk sebuah konsep yang sangat luar biasa, terutama adalah di Pulau Rupat. Rupat ini di pasangan Kasmari Bagus Santoso menjadi klaster untuk pariwisata. Dan kita tahu khusus Rupat ini sudah menjadi kawasan strategis nasional. Karena apa? Kita membangun pariwisata ini multi sektor ya, multi disiplin ya, kemudian juga multi teritorial saya lihat. Karena apa? Untuk ke Rupat perlu dari Pekanbaru, alhamdulillah sudah dibangun tol oleh Pak Presiden Jokowi, Dumai baru ke Rupat. Nah, kita Bengkalis
sangat konsisten untuk menjadikan kawasan Rupat ini menjadi kawasan pariwisata nasional, tentu karena juga dorongan yang kuat dari pemerintah pusat. Dengan terbangunnya tol Kanbaru Dumai, ternyata sudah ada berkahnya. Dumai sudah berkunjung banyak wisata. Ternyata setelah di Dumai, mereka juga ingin tahu seperti apa Pantai Rupat yang sangat elok indah itu. Nah, terjadilah sebuah destinasi wisata yang orang dulu mungkin berbondong-bondong ke provinsi tetangga, apakah ke Sumbar, apakah justru ke Jakarta. Sekarang ada pilihan ketika sudah ada akses jalan tol ke Dumai. Nah, persoalannya sekarang bagaimana Dumai menuju Rupat. Dumai menuju Rupat memang ada Roro, segala kekurangan dan kelebihan, karena itu adalah ada Dumai, ada Bengkalis, maka ini kita adalah koordinasi sinergitas dengan provinsi. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita harus buka itu bagaimana Roro berjalan lancar. Karena untuk jembatan FS juga belum. Nah, nanti Pak Asisten, Pak Bebeda, ada konsep bersama Wali Kota Dumai, kemudian bersama Gubernur Rio. Nah, kemudian jalan menuju ke Tanjung Medang dari Batu Panjang sampai ke Rupat Utara. Kalau itu sudah terkonsep multi teritorial antara Pekanbaru kemudian ke Dumai, Rupat, kami justru menawarkan dari Kabupaten Bengkalis. Setelah sampai di Rupat, menikmati pantai yang mulik itu, jangan lewat tol balik. Tapi kami punya jalur, namanya jalur pesisir. Dari Dumai singgahlah di Bandar Laksamana. Di situ ada potensi wisata, baik itu wisata alam pantai, kemudian juga wisata religius, karena di Bukit Batu ada situs Datuk Laksamana 1, 2, 3, 4. Setelah dari Bukit Batu, Bandar Laksamana, Bukit Batu, sampailah ke Pak Ning. Pak Ning berlanjut ke Siak Istana, bisa melihat istana dan akhirnya bisa kembali ke Pekanbaru. Jalannya meskipun jalan provinsi tak kalah dengan jalan tol. Artinya dapat dua jalur wisata Pekanbaru Dumai Rupat, baliknya Rupat Dumai Bandar Laksamana, Bukit Batu, Sungai Pakning, Siak Istana, balik ke Pekanbaru. Klop, sempurna. Tahu pesisir, tahu daratan. Nah, itu konsep yang terjadi dan kita berharap ada pulau-pulau di depan Dumai, di depan yang berbatasan dengan Pulau Payung, ada Pulau Ketam. Nah, itu ternyata banyak yang dilirik investor dan itu Pak Asisten, Pak Bapeda juga belum tergarap potensinya. Nah, itu salah satu juga hal yang menarik, nanti akan koordinasi dan kerjasama dengan Dumai. Itu Pak Dawami. Ya, mungkin persoalan infrastruktur tetap menjadi sebuah persoalan. Ya, makanya kami punya konsep bagaimana pembiayaan infrastruktur di setiap daerah, terutama Kabupaten Bengkalis, 80% biar dari APBN dong, 20% dari APBD, sehingga APBD punya kita ini yang memang sudah jatah kita untuk membangun lokal di Kabupaten Bengkalis. Dan saya yakin dengan konsep bahwasanya pariwisata di Rupat menjadi kawasan nasional, itu pusat sangat memberikan prioritas perhatian yang lebih supaya bangunan jalannya terutama dari Batu Panjang sampai Tanjung Medang itu terbangun. Dan alhamdulillah kita bersama kawan-kawan baik di DPRD kemudian juga dari Bapeda, dari Pak Asisten sudah berupaya bagaimana kita menyampaikan kepada pemerintah pusat terutama di PUPR untuk membangun jalan itu. Kita sebenarnya sudah tapak sejarah awal ketika Kabupaten Bengkalis dengan segala daya upaya dengan APBD yang terbatas sudah membangun, ya Pak Asisten, dari Batu Panjang sampai ke Nyirih. Itu jalannya sudah oke, meskipun semuanya belum tuntas. Namun karena berbagai hal, ada kasus hukum misalnya, itu terhenti. Masyarakat sebetulnya oke, ada proses hukum, tapi yang namanya pembangunan itu harus jalan. Nah, kadang kita mari bersama-sama mesikapinya, ketika ada proses yang terkait hukum, jangan sampai memberhentikan rencana, planning, kerja, kegiatan yang sebetulnya sudah dimimpikan masyarakat, seperti halnya yang ada di
Pulau Rumpat dan di beberapa tempat lainnya. Dan itu akan dikerjakan oleh KPS untuk menuntaskan. Insya Allah lah, amin ya. Kita doakan bersama. Saya yakin dengan sinergisitas provinsi, kemudian APBD, kemudian pusat, maka bukan barang yang mustahil, tapi harus kita laksanakan. Jangan sampai Rumpat itu dari dulu apa namanya pulau impian, tapi mimpi terus. Nah, mudah-mudahan di zaman KPS ini semuanya akan bersinergi sehingga akan berhasil dan terkabul cita-cita kita bersama. Artinya Pemda sudah melakukan, sudah melangkah ya, tinggal lagi memang faktor yang paling serius yang harus dibenahi itu adalah infrastruktur jalan. Kira-kira ada kemungkinan enggak Pemda Bengkalis untuk apa namanya menyongsong infrastruktur jalan itu dengan melalui APBN misalnya? Oh, sangat, dan kita sudah sampaikan beberapa proposal ya terkait jalan itu. Bahkan di masa Kasmari Bagus Santoso, kita sudah juga sampaikan melalui PJ, dan beberapa kali kita sudah langsung ketemu baik wamennya, kemudian juga beberapa pejabat di pusat. Dan yang untuk menyongsong apa APBN tumpah, nah kita juga sudah pancing kan sebetulnya yang kita sudah buat itu. Kemudian kita juga sudah siapkan rencana induk pariwisata Kabupaten Bengkalis. Kemudian kita sebetulnya sudah ada perda RT RW, hanya saja masih berhenti di sudah sampai mana prosesnya, nanti biar disampaikan oleh Bapeda, karena itu sangat menunjang sekali. Selain untuk wisata, tentu juga untuk menggali potensi-potensi ekonomi lainnya. Apakah nanti budidaya ikan, apakah itu untuk kawasan industri dan lain sebagainya, nanti biar diserahkan oleh Bapeda. Nah, kita berharap sinergisitas itu, kekompakan membangun daerah itu adalah antara eksekutif dengan legislatif sama-sama seiring, sama-sama sevisi, sehingga pemerintah pusat dalam memberikan apa namanya gelontoran dana APBN juga sudah yakin. Artinya peraturannya sudah ada, keinginan sudah ada, kemudian kekuatan kita bersama-samalah untuk mendapatkan. Sebetulnya bukan kue dan jatah kita, karena kita harus ketahui devisa negara Republik Indonesia juga besar dari tanah Melayu Provinsi Riau. Atau mungkin perlu ada tawaran-tawaran dari Pemda Bengkalis terhadap proyek strategi nasional yang harus ditaruhkan. Nah, itu salah satu seperti menaruh pangkalan armada barat di Pulau Rumpat misalnya kan, dan itu akan lebih mempercepat proses potensi Rumpat secara pengembangan pariwisata, potensi Rumpat secara berada pada pulau terluar Indonesia pada hari ini ya Pak ya. Kemudian juga mempercepat bagaimana Rumpat itu menjadi pulau impian, pulau mimpi yang selama ini kita mimpi-mimpikan. Ya, beberapa gagasan itu tentu menjadi sebuah pemikiran kita bersama. Seperti kita contoh bagaimana Danau Toba itu bisa masuk duit APBN yang besar. Pertama, sinergisitas yang kuat, proaktif kita. Saya juga punya mimpi, Rumpat itu bukan hanya sekedar destinasi wisata melihat beting Aceh, melihat pantai itu. Tapi di situ dibangun sebuah kawasan wisata yang mendunia. Karena ini kan prosesnya nasional ya, internasional, apalagi berbatasan dengan Selat Malaka. Nah, tawaran-tawaran seperti itu kan yang saya katakan multisektoral, ya boleh jadi. Apakah pangkalannya, apakah justru ada industri? Kalaupun industri bukan industri apa, pangannya, tapi kan tidak mungkin kalau di sana. Tapi kalau itu boleh jadi ya, pangkalan atau malah dermaganya di mana? Nah, ini sekiranya nanti konsep dari Pak Beda, Pak Asisten akan memberikan dukungan itu seperti apa sehingga Rumpat itu betul-betul jadi pulau yang nyata berhasil ya kan, orang tertarik ke situ. Bahkan wisatawan dari Selat Melaka, dari Melaka, dari negeri jiran juga berdatangan ke Rumpat itu. Kemudian bagaimana pula dengan potensi wisata secara religi, Mas? Artinya kan tidak ada yang ragu lagi terhadap potensi dan keindahan Pulau Rumpat. Kemudian Bengkalis juga kan punya potensi wisata secara religius yang sangat luar biasa gitu kan, yang juga tidak bisa dikesampingkan dalam pengembangan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Bagaimana mensinkronkan antara
potensi wisata alam, kemudian juga ada potensi wisata religi yang pada akhirnya nanti kan akan bersentuhan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis gitu kan. Ya. Tidak hanya di Bengkalis, tidak hanya di Bukit Batu gitu kan, tetapi kan di daerah pinggir itu kan tidak ada rumah-rumah suruh, gitu. Kita kan klasifikasikan ya, ada wisata alam, kemudian ada wisata kultur budaya. Di Rupat ini kultur ini kan banyak, ada nanti tari zabin, kemudian tak hanya itu, ada suku asli kita. Kemudian di sana juga ada sebuah cerita tentang Putri Sembilan. Bagaimana itu juga bisa dikemas dan itu menjadi salah satu destinasi wisata. Religi pasti. Karena apa? Negeri Bengkalis adalah negeri yang rata-rata beradatkan sendi dan sara ya. Artinya Islamnya sangat kuat. Bahkan kemarin ada gagasan dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, di situ menjadi kota zakat dan lain sebagainya. Nah, itu tentu tahap bertahap. Yang jelas kita fokus dulu bagaimana wisata alam yang sudah menjadi cerita di seluruh Riau, bahkan mungkin di Sumatera tentang keindahan Pulau Rupat itu, tapi mereka belum bisa sampai ke sana karena infrastruktur. Nanti tahap bertahap tentu proses itu akan diikuti dengan konsep-konsep yang lain. Kalau religi, orang pasti akan termindah hanya satu. Oh, di Bukit Batu ada situs Datu Laksamana 1, 2, 3, 4. Itu pun sarananya juga belum komplit. Tapi kita harus ingat, ada kultur budaya di pinggir misalnya. Di pinggir itu ada rumah tradisional suku Sakai. Banyak kultur, religius, wisata alam itu kalau kita kolaborasikan, kita satukan akan menarik sekali. Ya, mudah-mudahanlah apa yang kita mimpikan bersama setelah tol terbangun, Pekanbaru, Dumai, Rupat, Rupat balik lewat pesisir, lewat Bandar Laksamana, Bukit Batu, Sungai Paning, Siak Istana, ya kan? Maka klub akan mendapatkan sebuah paket wisata yang komplit. Hari ini kita mau tawarkan kepada masyarakat sadar wisata dan kita rakerda di Rupat diantaranya untuk konsep ini, sehingga kita mengenalkan wisata-wisata yang ada di Dumai, yang ada di Riau, terutama di Kabupaten Bengkalis, melalui pihak-pihak sadar wisata. Sukses, benar-benar. Bagaimana untuk memecahkan dikotomi tentang Bengkalis daratan dan Bengkalis pulau, sehingga ada sebuah pemerataan dalam persepsi pembangunan? Nah, secara geografis nyata dong, karena daratan dan pulau. Tak bisa dipungkiri. Secara penduduk nyata dong, di sana 70%, di sini 30%. Secara mata pencaharian tetap di pulau nelayan berkebun narik karet, di sana sudah industri. Tapi dalam pembangunan itu yang kita tidak ada dikotomi. Dalam pembangunan Kabupaten Bengkalis ya purut, artinya ya ada di daratan, yang ada di pulau. Jangan pula nanti merasa dianaktirikan. Ini di Bengkalis kami dianaktirikan. Misalnya di Duri, loh saya iya. Sebetulnya tidak ada anak tiri, tapi karena konsep kita bersama tentu dengan proporsional. Bagaimana membangun di wilayah yang besar, kemudian di Bengkalis yang dengan penduduk dan wilayah yang juga tentu berbeda. Nah, tapi tidak akan kita bedakan kalau nama konsep untuk membangun, untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, untuk memberikan pelayanan, itu sama. Nggak ada membedakan atau ada istilah dikotomi antara pulau dengan daratan. Dan yakinlah Kasmani Bagus Santoso, komitmen membangun Kabupaten Bengkalis itu secara keseluruhan, tidak ada daratan, tidak ada pulau. Oke ya? Clear. Baik, para pemirsa Tokido TV yang berbahagia ya, kita akan ketemu lagi setelah iklan ya. Thank you.
Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakkur Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakkur Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan modal kedermawanan itu untuk pemberdayaan kaum duafa. Untuk menjalankan misi tersebut, CIPS YTF menjalankan program kajian, sosialisasi, penghimpunan, dan pendistribusian. Tadi itu untuk memecahkan itu lah, karena tidak ada lagi kapan saja orang bisa kembali, kapan saja
lagi enam lagi program beliau ini yang lagi kami bahas, kami evaluasi. Mudah-mudahan akhir bulan saya janji ke beliau berdua, akhir bulan semua 8 program kita akan tuntas. Kami maafkan maaf betul beliau minta kami asisten untuk mengkoordinir yang 8 program itu. Ya. Sekarang kita closing statement dari Pak Kepala kepada Pak Hadi Prasetyo. Terima kasih Pak, izin ya. Pak Bupati, Pak Sekjen. Ya. Baik, saya dari sisi pemandangan sisi perencanaan pemandangan secara makro, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, kita memang ada sedikit kendala terhadap RT RW Kabupaten Bengkalis dan RDTR Pulau Rupat. Jadi saya sampaikan di sini Pak, RDTR rencana detail tata ruang Pulau Rupat sudah ada dari tahun lalu. Cuma sama-sama kita ketahui ada kendala COVID sehingga pembahasannya agak sedikit terhambat. Kami berharap dan kami yakin di bawah pimpinan KBS Bukas Martin Bapak Bagus Santoso ini, insya Allah tahun ini dapat kami selesaikan lah RTRW dan RDTR Kabupaten Bengkalis dan Pulau Rupat sebagai awal atau enggak sejarah untuk kita bisa mulai investasi pariwisata khususnya di Pulau Rupat. Berikutnya terkait Perpres 43 tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan Provinsi Riau, di situ juga disebutkan Pak tadi yang Bapak tanyakan, saya tambahkan izin Pak Wakil, di situ ada pos lintas batas Pulau Rupat Pak, di situ ya. Kita tinggal sudah ada dasar hukumnya, kita tinggal tindak lanjuti supaya menjadi pintu gerbang juga masuk di Pulau Rupat sehingga bisa menjadi akses wisatawan langsung dari luar mancanegara. Saya rasa itu Pak mungkin. Terima kasih. Baik, sempurna kita ada Pak Asisten, ada Pak Bapeda. Alhamdulillah ini kan sebetulnya pas dari duri beliau, saya ada acara di Rupat. Ayo kita ke sana kembali, ketemu di Dume. Di Dume ada Pak Dawami punya TV, ayo mampir kan gitu. Baik, membangun ini memang perlu kebersamaan, sinergisitas. Apalagi dengan kondisi anggaran yang semuanya terbatas. Kalau bicara cukup tak akan ada cukupnya. Namun dengan saling mendukung, dengan menyamakan persepsi, dengan bergandeng tangan, kita optimis, kita yakin Kabupaten Bengkalis pada masa Kasmandin Bagus Santoso tentu akan lebih baik dibandingkan hari kemarin. Saya punya moto bahwa kita memang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok tentu akan lebih baik dibandingkan hari ini. Insya Allah Tanjung Medang, Rupat Utara bersinergi bersama Kabupaten Bengkalis akan sejahtera. Amin. Luar biasa pantun penutup dari Pak Wabu, dan kami lagi dari Kru Studio Tafidu TV mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangannya di studio kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tapi jangan lupa nanti ikuti dan hadiri webinar internasional dalam melihat urgensi peran ulama dalam tamadun di Selat Melaka dengan keynote speaker yaitu Pak Wakil Bupati kita Bapak Haji Bagus Santoso pada tanggal 31 nantinya. Menggambit keceriaan, cerdas, berwawasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.